Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi bersama kita di tempat ini dalam malam pujian, penyembahan dan doa. Kita mau menyatukan hati kita memuji, menyembah bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Selain Kau tiada yang lain di bumi ini Yesus. Kami mau memuji besarkan nama-Mu. Karena kami tahu dan kami sadar hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Dan kami mau menyenangkan hatimu, Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam keluarga kami, Tuhan. Engkau menyertai kami. Dan kami mau selalu bersyukur, Tuhan. Melalui pujian kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bukitku, tetaplah selamat. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu dari apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak kami pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya kami semua mengatakan bahwa Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan.
Gimana rasanya ya kalau kita tidak hidup tanpa Tuhan? Gak enak pastinya. Karena di dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun itu, kehidupan kita sehari-hari tetap harus mengandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya, benar sekali. Nah, mungkin kita sering dengar atau kadang-kadang kita dengar, aku sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, tapi kenapa suasana hatiku enggak pernah tenang ya? Bahkan kadang-kadang ada istilah mungkin rasa kosong gitu. Mungkin Lina bisa sampaikan mungkin sepanjang pelayanan kita kurang lebih 20 tahun lebih ya, 26 tahun kali ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Lebihnya nanti ya, bonus dari Tuhan gitu ya. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman secara pribadi saat pelayanan atau setelah pelayanan, kehidupan pelayanan lah begitu mungkin. Dalam kehidupan pelayanan pasti ada naik dan turunnya, ada pasang surutnya. Tinggal gimana kita mengolah hati kita. Hati kita mau murni, tulus melayani Tuhan, atau kita mau ada sesuatu di balik hati kita. Ada murni atau tidaknya hati kita untuk melayani Tuhan, pasti terlihat dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita pastinya. Tetap kita harus fokus melayani Tuhan, ya melayani Tuhan. Mungkin sikap hati, berbicara tentang sikap ya, hati ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita melayani Tuhan tetapi mungkin ada sedikit campuran-campuran yang saya pakai istilah campuran supaya semua bisa mudeng kali ya. Jadi mungkin kita melayani tapi motivasi kita awal ya. Motivasi awal kita pun bisa salah. Ya. Mungkin kita melayani karena kita pengen punya teman banyak. Bisa. Kita rasanya kok enak banget ya jadi singer, jadi WL di mimbar. Oh, kelihatannya kudus banget gitu. Belum tahu aja di belakangnya kalau gak sungguh-sungguh maksudnya ya. Ya. Jadi nah, harus sungguh-sungguh. Atau mungkin kita ya motivasi-motivasi yang keliru lah. Tetapi setelah kita masuk di dalam pelayanan itu, kita menemukan ya, jati diri di sana. Kita menemukan, oh, ternyata aku tuh dipanggil Tuhan ya untuk di sini. Nah, setelah Tuhan percayakan itu buat kita, kemudian berjalannya waktu, awal-awal mungkin kita bisa nangis banget ya waktunya. Kayaknya oh, terima kasih Tuhan, kau pilih saya, kau pakai saya. Rasanya nikmat banget. Nah, setelah 5 tahun, 10 tahun, teman banyak, gesekan diizinkan Tuhan ya. Nah, terus kemudian itu tadi yang istilah Lina, jatuh bangun ya. Ada up down, saya rasa bukan cuma WL ya. Semua. Semua ya, hamba Tuhan. Bidang pelayanan apapun pasti ada. Iya, mau pelayanan ke, mau gak pelayanan ya namanya up down mah hidup. Tetap. Udah ya. Kayak kita tarik napas, keluarin lagi. Iya. Waktu kita keluarin, lupa narik napas lagi, ya udah bablas misalnya seperti begitu ya. Iya. Nah, demikian juga kehidupan kita di dalam Tuhan ya. Gak bisa hari ini kita hidup dalam Tuhan, besok enggak. Iya. Hari ini saya butuh Roh Kudus, besok kita enggak. Di dalam roh. Gak bisa. Itu selain kau tiada yang lain. Dalam kondisi apapun ya. Iya. Saat-saat ini. Mau senang, mau susah, mau biasa-biasa aja. Tetap kita dalam proteksi Tuhan. Dalam. Proteksi Tuhan. Ya. Karena kita gak bisa hidup. Maksud saya hidup ini kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Mm-mm. Gak bisa hanya roh saja yang jalan. Gak bisa. Atau jiwa saja atau roh saja. Tapi. Mm-mm. Tiga ini adalah satu paket yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, betul. Sekalipun dagingku dan hatiku tadi ya. Habis lenyap. Habis lenyap. Refnya lagi itu ya. Okay. Semoga jadi berkat buat jemaat Tuhan. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu. Oh,
Tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ingat waktu saya mulai pelayanan, saya ada di kota Salatiga. Kemudian kondisi-kondisi yang begitu sulit. Ini kan lagu tahun lama banget ya. Ya. Dan lagu ini juga sangat memberkati. Memberkati. Memberikan betul. Kekuatan buat saya bagaimana motivasi, seorang ya. Yang merantau. Dan kemudian harus survive. Bagaimana seorang perantau tapi wajahnya harus dibuat semangat. Dan sudah melayani sehingga benar-benar kuasa Tuhan tuh saya alami banget. Amen. Gitu ya. Puji saya Tuhan. Yakin bahwa banyak juga dari teman-teman jemaat Tuhan juga intinya kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Gak bisa lepas. Bisa lepas dari Tuhan ya. Hidup kita ini kan terdiri dari tubuh, jiwa dan roh tadi. Nah, bagaimana pengalaman Dina pujian itu mengubah sikap hati kita. Suasana yang sedang gak enak bisa jadi tiba-tiba enak. Merasakan Tuhan jamai, ternyata Tuhan tolongi. Kuasa pujian penyembahan itu memang nyata. Khususnya dalam kehidupan Lina, pribadi ya. Di saat down, di saat kita tidak ada support dari kiri kanan keluarga atau teman. Dengan kita memuji Tuhan, dengan kita menyembah. Itu otomatis akan mencharge hati lagi. Mencharge hati yang untuk survive, untuk kuat. Apapun yang terjadi di depan, Tuhan beserta. Kelihatannya Tuhan tidak, kelihatannya Tuhan tidak menopang kita. Tapi pasti Tuhan menopang kita. Tuhan tepat pada waktunya. Tepat pada masanya kita benar-benar butuh. Pasti Tuhan tolong. Kadang-kadang kita tidak merasakan itu karena kita fokus ke masalahnya ya. Padahal kita gak sadar Tuhan lagi gandeng kita. Tuhan lagi gendong kita, Tuhan lagi belai kita. Bahkan Tuhan sedang nyubit kita kadang-kadang. Tapi yang kita rasa cubitannya. Sakit ya Tuhan, sakit. Iya, kita lupa kalau sedang digendong gitu. Seperti itu ya, puji nama Tuhan. Nah, mungkin pujian berikut juga akan memberikan satu pesan khusus ya. Buat saya dan Dina, tentu juga buat semua teman-teman, jemaat, keluarga di rumah. Bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, betul. Oke, silakan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Hanya Engkau
Yesus kekuatan di hidup itu. Amin. Amin. Lagu ini pasti banyak memberkati ya setiap jiwa ya. Betul. Nah, kita sambung lagi tadi bagaimana supaya kita bisa mengalami pujian itu dalam hidup kita. Waktu kita naikkan pujian, menyanyi, kita pasti melibatkan tiga unsur tadi. Itu ada tubuh, tubuh kita bagaimana tubuh ini bisa memuliakan Tuhan. Kemudian kita bisa bernyanyi dengan bentuk vokal, karena itu masih tubuh, bagian dari tubuh. Tapi bagaimana supaya kita juga bisa menyanyikan lagu itu dengan jiwa kita. Karena jiwa inilah yang akan sebagai mesinnya pesan lagu, nuansa lagu itu supaya nyampe. Kalau cuma pakai tubuh saja mungkin kita bisa nyanyinya gini, falsnya juga tidak. Tetapi mungkin kita nyanyinya gini misalnya, hanya engkau juru selamatku. Oke, baik-baik saja. Tetapi pesan lagu, jiwanya lagu sampai itu tidak nyampe. Betul. Bahkan kita sendiri gak nikmatin. Mungkin tubuh kita juga cuma ikut gerak-gerakan saja. Tapi waktu jiwa kita ikut ambil bagian di dalam pujian itu. Dan roh, roh kudus, rohnya Tuhan yang dalam kita itu ikut bernyanyi. Jadi tiga unsur ini, tubuh, jiwa dan roh kita nyanyi. Itu lagu itu akan menjadi satu adonan yang halis. Yang akan tepat dengan adonan itu. Sehingga kalau jadi satu adonan roti nanti dia ngembangnya bagus, rasanya bagus, dinikmati banyak orang. Betul. Nah, jadi bukan berarti kalau kita nyanyi itu dengan tubuh, jiwa dan roh, kemudian orang melihatnya dengan tubuh, orang akan mengatakan bahwa oh, show off mungkin. Bisa. Tapi kalau dia lihat itu dengan tubuh, jiwa dan roh secara keseluruhan, secara keseluruhan akan berbeda. Itu yang memimpin pujian mungkin biasa saja, tetapi itu akan menjadi pesan yang luar biasa buat orang tertentu. Karena dia menikmati dengan jiwa dan roh. Mungkin tubuh dia juga diam aja. Ada orang yang gak nyanyi tapi nangis terus sepanjang ibadah. Ada. Karena dia tidak bernyanyi dengan tubuh tapi dia menikmati dengan jiwa dan roh. Karena sudah gak bisa keluar lagi kata-kata. Yang ada cuma ucap syukur dalam hati dan air mata keluar. Dan itu sangat jadi berkat buat dia sendiri. Dan kadang-kadang itu bahkan bukan karena tapi sering kita lagi mimpin pujian, kita diberkati dengan orang-orang tertentu. Justru kadang-kadang kita di depan itu terberkati dengan sikap cara menyembah para jemaat. Itu yang membuat kita tambah support lagi kita di atas. Betul. Lebih. Itu yang namanya persekutuan, kerjasama ya, yang luar biasa sekali. Wah, luar biasa. Jadi emang pujian itu sesuatu yang sangat luar biasa yang menembus tubuh, jiwa dan roh. Itu makanya firman Tuhan katakan Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Ya cuma dalam roh aja, tapi kebenarannya apa? Ya kebenarannya kehidupan kita, hubungan semua kita, motivasi kita, ya kehidupan kita sehari-hari dengan Tuhan dan sesama. Jadi khotbah deh kita. Nah, kita harap supaya waktu yang sedikit ini boleh jadi berkat bukan hanya buat kita. Buat semua. Tapi buat jemaat Tuhan di rumah. Betul. Karena kita sendiri hidup dari pujian dan penyembahan itu. Bayangin kalau saya ini tidak hidup dari pujian dan penyembahan. Ampang, tidak. Habis sudah saya. Hambar sayang. Sudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita itu luar biasa. Amen. Dia hidup dalam puji-pujian dan penyembahan kita. Amen. Amen. Dan kita juga hidup dalam Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Betul. Oke, lagu berikut ini atau pujian berikut ini, saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pergumulan saat lagi bergumul ya, ya. Baik bergumul pribadi, baik bergumul saat ada konseling. Ya. Ya puji Tuhan, tapi terus terang kadang-kadang konseling itu justru memberkati kita. Saya secara pribadi gitu ya, dengan persoalan-persoalan yang sedang dia doakan, ternyata itu cara Tuhan menjawab. Menjawab pergumulan saya pribadi. Saya ini lagi dalam pergumulan, tapi Tuhan kirim orang yang sedang bergumul, datang sharing sama saya. Pertanyaan dan pergumulan dia itulah jawaban buat saya ternyata. Tuhan kau sangat luar biasa. Cara Tuhan memang luar biasa ya. Itu tadi makanya kalau kita mengenalkan Tuhan tubuh, jiwa, dan roh. Wow, saat tubuh lemah. Saling menguatkan. Roh bekerja. Tubuh, jiwa, dan roh ya. Luar biasa. Coba. Dan pujian ini saya tiba-tiba teringat saja seperti gitu ya. Dan saya percaya Tuhan sedang menjawab beberapa pergumulan mungkin jemaat Tuhan yang sedang mengikuti acara ini. Ya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu
pedulikan aku. Tanya. Ku tanya Yesus, dan dia pikul segala bebanku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Bebas.
kita percaya apapun kondisinya, situasinya, ya, tetap dari A sampai Z, ya, apapun yang terjadi, dari ujung bumi sampai ujung bumi, dari tingkir sampai ke pulau tengah. Tapi kita tahu bahwa apapun yang kita alami, kita tidak pernah sendirian. Ya. Mujizat terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, jawaban doa terjadi. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anaknya. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ini mau sampaikan sesuatu pasti. Tetap terus melekat pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kelihatannya tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Kelihatannya tidak masalah datang bertubi-tubi ataupun masalah datang silih berganti. Tetap percaya di tangan Tuhan, pasti kita bisa bertahan. Amin. Di tangan Tuhan pasti ada mujizat. Puji Tuhan. Ada kekuatan. Dan Haleluya. Tuhan, firman Tuhan bilang, kita kaki kita dibuat seperti kaki rusa. Ya. Kaki rusa itu kan lincah, bisa lompat-lompat. Ya. Supaya di mana kita bisa berjejak. Ya. Dan rusa itu dia enggak pernah jalan di jalan tol. Yang ada juga yang terjal-terjal, ada gunung-gunung, ada. Jadi kakinya tuh kan kurus tuh kaki rusa ya. Ya. Tapi tulangnya dong sama tapakannya tuh tepat selalu kelilong ceklek ceklek ceklek. Nah, kita itu dibuat seperti itu oleh Tuhan. Amin. Ada kemampuan dari Tuhan. Amin, amin. Bahkan sampai kita jatuh pun Tuhan kirim malaikat menatang kita. Yeah. Gak bakalan jatuh. Yeah. Orang benar firman Tuhan bilang jatuh 7 kali gak bakalan tergeletak. Tapi jangan 8 lah kali ya. 7 aja. 7. Puji nama Tuhan. Jadi ternyata hidup kita ini sudah sangat komplit dibuat sama Tuhan. Yeah. Sehingga tidak ada alasan, aduh gini, ya memang kita mesti ngakui. Begitu banyak situasi yang membuat begitu banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan. Yeah. Kita harus akui itu ya. Yeah. Tapi tugas kita memberikan semangat lah ya. Memberikan kekuatan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena di balik persoalan ini ada tangan Tuhan. Yeah, yang selalu menopang. Nah, kalau mata kita hanya melihat kesulitan, kita gak bisa lihat ada berkat di baliknya itu. Mari kita tolong, kita turunin itu. Masalahnya lalu kita melihat sesungguhnya tangan Tuhan sedang dilanjutkan kepada kita. Kita tinggal mengambilnya, lalu kita menangkapnya, lalu Tuhan buka jalan. Dan apa yang dikerjakan engkau Tuhan jadikan berhasil. Amin. Amin. Baik, kita akhiri sharing kita tentang pujian penyembahan. Semoga barokah ya. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Amen. Puji nama Tuhan. Maka jiwa kubur memujimu. Sungguh besar kau Allah kami. Kau dahsyat di segala persoalan hidup kami Tuhan. Kau adalah jawaban doa dari setiap anak-anakmu. Maka jiwaku pun memujimu. Oh Yesus Tuhan sungguh besar namaku. Maka jiwaku
Kita sama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.